guys. Hari ini kita udah sampai di rumahnya Pak Mamat. Lokasi Bandung Barat. Kita penasaran untuk publikasikan kepada kalian apa aja sih hasil budidayanya Pak Mamat. Oke, guys. Nah, di sini ada beberapa koleksi yang super jumbo. Salah satunya ini adalah ada Clementine dengan motif seperti ini, guys. Nah, ini guys ya. Ini udah dapat, guys. Ini Kalimantan ya, guys. Kita udah dapat. Yang bikin kita tertarik itu untuk publikasikan karena apa? Tingkat kesabarannya Pak Mamat ini nggak bikin bosan untuk kita datang ke sini. Meskipun posisinya ada berada di Bandung Barat, yes. Dan ini ada Kalimantan. Saya akan perlihatkan kepada kalian apa aja sih pohon jumbo budidayanya Pak Mamat. Oke, guys. Ini salah satunya, guys. Ini ada kupa. Kalau di sini disebutnya ada kupa landak dengan seni akar yang sudah kena cakepnya. Ini kupa pun buahnya juga lumayan mahal dan berharga. Dan jelas harganya juga fantastis. Jadi kalian bisa menilai sendiri, bisa memprediksi sendiri apa aja sih khasiat dari kupa landak. Tapi bisa dibonsai juga. Untuk selanjutnya kita lihat lagi, semua akan kita publikasikan untuk kalian semua. Hey guys. Ini guys. Ya. Secantik apa sih? Kesan tuanya udah dapat banget nih, guys. Kalian bisa lihat sendiri, guys. Sekalian gue bantuin Pak Mamat berbersihin. Biar kelihatan rapi, guys. Nah. Ini guys salah satu pohon yang sudah sangat tua. Dengan lumut yang begitu melimpah berada di pohon tersebut. Nah, guys. Nah. Ada soang, guys. Nah, ini ada cemara. Ini ada cemara, guys. Tapi gua ngomong takut angsa, guys. Kan dia mah gaduh pepek upami di dia mah gitu.
jeruk kami nak. Mau jeruk jeruk sih sami. Cuman luar gitu. Mau luar nak, tapi nu lokalnya nyata lah tuh nu iya dari itu. Ini guys, jeruk kingkit dari impornya kayak gini nih. Ini kita berada di posisi kebun budidayanya Pak Mamat. Jadi daunnya lebih rapat dibandingkan dengan yang lokal gitu. Tapi buahnya sama kayak gitu. Menurut keterangan Pak Mamat. Jadi nah, hasilnya pun lebih. Nah, ya tanya kayak motong abdi teh dialihkeun aja. Jadi di mame geuna ge biasa gitu. Jadi jeruk kingkit yang mame. Yang mame. Mantap, guys. Aduh, ya bahasa eplok channel segala. Iya, yes, silakan, Pak. Silakan, Pak. Punya di rumah oge. Dia sabaran ieu, Pak. Ya mana? Ya gampang kene lah ieu nama geus nya. Silakan, Pak. Gampang di sana kok dah. Oh iya mah iya apa nya? Oh iya mah tapi iya mah sinensis. Sinensis, ayo sinensis biru, pan sinensis ieu. Iya mah benten ini kan Pak, dauna. Eta teh kengeng, kengeng motong heula. Upami dipotong, nya dipotong, kaluar heula ieu, saatosna ieu engke saep dongkap deui ieu, kitu. Mana upami dipotong lah. Henteu tadi sambung. Lebar ya sinensis disambungnya dah. Di orsinil tenen. Segera bah, ya Allah. Hari ini apa, Pak? Kita mau Bugen. Bugen, iya teh Singapura. Oh. Sebatang Hawaii. Nah, kita, iya bunga nata lu. Bunga, iya teh aralit tau nage dah. Itu. Nah, iya nu jadi sangkuan lah, ya diseurkeun heula tuh. Di waru. Waru doyong. Dan ada kejutan yang paling menyeramkan, guys. Paling mantannya lihat segede perut nih. Ayo juga terus panjang. Terus ngajemprak ya itu tuh. Waduh, tuh ngaluka ku mangke ngalana ieu teh. Ya Allah. Aduh, ampun. Luka kumaha ieu jalanan ke ngagemprak ieu teh. Ini pohon penjelasan kan Daru, ini sebesar ini Kalimantan. Ini bukan mame lagi nih. Iya, cangkokan lagi nih, hiji, dua, tilu. Wah, jantan lu naik 20 siki mah. Biasa weh. Iya. Ini misalnya ini kia mah dah. Kadang-kadang suka arah limun bang, ngegali nah, cenah gitu. So, iya, ngetak ah, cangkokan anak weh. Sana ada yang asana ada bapak yang minat, kemana pak? Nah, ya, mangga weh. Minat mah, misal. Apa nggak usah sama jangan dipublikasikan di sini karena ini sedang disurut di kamera. Mana ya, dari calon loh mas, di calon. Menyeramkan guys. Baru ketahuan di sana Kalimantan sebesar perut. Sekian dulu dokumentasi dari saya untuk kalian. Saya publikasikan dan datang ke kediamannya pembudidaya bonsai dengan bermacam-macam jenis bonsai, terutama andalan saya ini semaraduri yang udah 16 tahun berada di Pak Mamat. Nah itu guys. Dan
dengan seperti inilah tingkat kesabarannya seperti apa. Memulai dari nol hingga mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan informasi ini yang saya publikasi untuk kalian bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Timbul rasa yang saya sampaikan kepada kalian ini untuk membudidaya. Sekian dan terima kasih dari saya, Edi Arijon Channel dan Muhammad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.